Indonesia tidak hanya dibangun dengan retorika, tapi dengan kerja nyata. Jadi lebih baik Pak Prabowo juga untuk melihat hal-hal yang objektif, bukan sekedar mencela. Karena kalau mencela kami pun bisa melakukan hal yang sama. Jadi sekali lagi, kritik Pak Prabowo itu adalah sebagai sebuah retorika, dilihat substansinya bahwa rekam jejak Pak Jokowi nggak pernah namanya membuat sebuah kebijakan yang menyengsarakan rakyat.